Kalau bilang hobinya apa selain motoran? Hobi lainnya lagi? Ah, ini hobiku agak aneh. Kalau aku memang suka banget motoran, tapi aku tuh suka banget masak sama suka ngelukis. Oh. Waduh, istri banget nih. Calon istri bagus. Calon istri banget ya. Kayaknya tipe kita nih. Bisa masak, ngelukis, nganterin anak sekolah juga bisa pakai motor gitu. Enggak, tapi memang aku nih agak aneh. Kalau orang kan biasanya anak motor suka gabung komunitas, kumpul gitu. Aku agak introvert. Aku lebih suka di rumah, suka masak, suka ngelukis, suka traveling. Ya itu doang. Makanya very feminine. Kok sih Pak yang kontradiksi ini, satu tomboy yang ngebut kemana-mana tapi suka masak di rumah, masak sama melukis. Motoran itu nggak selalu ngebut kalau aku ya. Aku lebih santai tapi nikmatin kayak perjalanannya, orang-orang yang ditemuin. Aku suka sharing dan suka ketemu orang-orang baru. Makanya setiap perjalanan pasti selalu punya cerita yang bisa jadi pembelajaran buat aku gitu. Selalu begitu. Berarti kita harus pamit dulu sama istri. Lamborghini per hari kita tinggal dulu ya. Kita ikut dia deh. Kalau Bapak Ahmad Sahroni ini hobi lainnya apa nih Pak? Saya dengar-dengarin Bapak selain koleksi mobil sport, koleksinya ada jam tangan. Tuh lihat, itu ini lu kira ini 1,5 M kalau enggak salah. Aduh. Apa mereknya? Nama sebutin dong. Richard Mille. Richard Mille. Yeah. Ya. 2 M atau 3 M ini? Ya, sekitar segitu. Sekitar segitu. Ini dia nih. Inilah jamnya tukang. Inilah jamnya yang dulu tukang semir. Sekarang jadi tukang jual minyak sekarang. Ya. Ih, tapi aku juga punya jam loh. Tapi gambarnya Superman. 500.000 beli di Jepang. Ini nih. 500.000. Koleksi jam tangan dari Bapak Ahmad Sahroni. Ini yang di... Tuh. Banyak ya Pak, ini sama mereknya sama yang dipakai sekarang banyak, ya Pak? Banyak. Hanya sama harganya enggak sama ini. Nah itu dia. Ini apa nih? Oh sepatu. Sneakers. Ya. Yeah. Koleksi sneakers ada yang, juga. Enggak ada yang Superman apa? Enggak ada. Aku koleksi Superman soalnya. Ini sneakers yang limited edition gitu ya Pak ya? Ini ngikutin zaman now. Weh, biar gaul. Kalau jam tangan kan bukan zaman now Pak. Jam tangan sebelum orang lirik Richard Mille, 2003 gue udah beli, udah punya duluan. Itu waktu itu harganya berapa Pak? Dan dulu masih harga 280 juta. 280 juta? Gila. Nah barangnya itu masih ada dan sekarang kalaupun gue mau jual harganya 1 miliar. Iya naik. Wow. Jadi investasi gitu investasi. Ya. Jadi jangan ngelihat bahwa gue beli jam mewah itu menjadi investasi yang bisa jual beli. Kalau jam jadi sekarang ini gue beli, ini ntar kalau gue mau jual ada yang mau, dengan mudahnya gue pasti dapat untung 300 juta. Wow. Jadi jangan salah. Juga ya Pak ya. Baju adu dong jam kami ini dong. Rolex lawan Richard Mille. Ya. Saya lebih berat di sininya sih. Maksudnya di sini gue kalah. Ya. Tapi di bawah agak dibagi gitu ya. Ibu-ibu di rumah, do you want your son to be like us? Iya. Kami kerja keras loh. Hotman itu jam 3 udah bangun. Dan beliau ini adalah pekerja keras dari mulai supir. Whatever we got, itu adalah hasil kerja keras kami loh. Jadi, ceritakanlah kami kepada anak-anakmu. Dan kebanyakan orang gak suka ngelihat orang senang. Orang lebih senang ngelihat orang susah. Benar. Karena cenderung ada iri ya Pak. Ini yang mestinya. Jangan melihat orang dikala kayak kita berdua misalnya. Benar. Yang sudah mungkin punya ini, punya itu. Tapi kan kita jerih payah luar biasa. Benar. Nah kita biasanya orang-orang kayak kita ini lebih menghargai orang. Karena apa? Kita mendapatkan apa yang kita miliki sekarang dengan susah payah. Dan kita enggak karena pernah merasa jadi orang bawah, kita pernah tahu rasanya menjadi orang bawah. Benar. Jadi menghargai orang lebih luar biasa. Kalau yang ini Bapak kenal nggak? Kita lihat yuk ada foto yang mau tayang satu ini. Waduh. Bapak kenal nggak itu yang sebelah kanan? Itu siapa yang kanan? Mirip ya sama Beja tadi. Iya. Mirip ya. Mirip banget ya. Tadi aku pikir Beja. Dua-duanya lagi. Tadi aku pikir itu Bapak malah dua-duanya. Kanan jenggot. Atau di filler atau di tarik tangan. Ya, hidung-hidungnya gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Bapak Ahmad Sahroni. Harapan Bapak untuk generasi muda Indonesia dan untuk olahraga di Indonesia. Harapan saya untuk generasi muda yang ke depan, saya berharap pemuda yang memang punya imajinasi kuat, punya kemauan yang luar biasa, dan tidak pernah menyerah,
jangan berhadapan dengan keinginan karena orang lain, tapi keinginan dan kemauan untuk maju lebih hebat daripada orang lain yang sudah ada. Dan tentunya untuk olahraga, memang terkendala masalah sponsor yang mungkin berat, tapi jangan pernah menyerah sebelum sampai pada titik yang ujungnya. Jadi tetaplah berusaha keras dan semoga bangsa ini bangsa yang hebat untuk masa generasi muda yang akan datang. Jadi Alexandra Asma Subrata, harapannya untuk pembalap Indonesia? Pasti kalau untuk pembalap Indonesia, mau yang bibit-bibit baru, kita perlu bibit-bibit baru. Kalau saya bilang untuk muda-mudi Indonesia terus berjuang, tapi saya lebih pengen berpesan kepada mungkin Pak Bos atau teman-temannya yang bantulah. Karena kadang-kadang gini, atlet itu bakat atlet Indonesia tuh luar biasa, tapi kadang-kadang kita suka mentok tadi seperti yang dibilang sponsornya lagi gitu, karena kita tahu butuh dana yang luar biasa. Tapi kan kalau kita lihat lagi, ya ini buat Indonesia juga, nama Indonesia juga yang harum gitu, apalagi kita sebentar lagi punya Asian Games gitu kan, kita pengen atlet kita menang, tapi kan nggak mungkin kalau kita makannya juga cuma makan nasi sama tempe bisa menang gitu loh. Jadi kita perlu dukungan yang luar biasa. Yang terakhir nih, ya. Nabila, harapannya untuk anak muda di Indonesia zaman sekarang. Kalau aku mungkin karena aku sebagai salah satu pengguna kendaraan bermotor, nggak usah ikut-ikutan lah. Nggak usah ikut-ikutan memaksakan diri menjadi pengguna motor juga gitu. Cuman pengen kelihatan keren gitu. Kalau lo nggak benar-benar suka, nggak usah. Satu, mahal. Dua, nyawa. Taruhannya karena motor. Lu ngasih contoh gimana? Tapi kita ini pelajaran. Kalau ada yang terinspirasi sama. Nah, tapi ini nggak boleh nih. Kalau dia terinspirasi, dia ngasih contoh. Belum selesai ngomongnya makanya. Nah, menjadikan hobi itu sebagai nikmat yang kita jalanin itu punya makna. Banyak hal-hal yang dianggap negatif bisa kita rubah menjadi sebuah positif. Pokoknya buktikan, nah. Kamu harus aja saya seminggu travel berdua di motor, oke? Okay? Harus bonceng. Harus berdua ya. Aduh, bang, bonceng dong tapi. Gue mau ngasih buku nih. Oke. Buku history. Boleh. Belum ada kumisnya nih. Nih Bang Otman, ya. Saya mau kasih Bang Otman dulu. Thank you. Sejarah hidup tukang semir menjadi tukang Lamborghini. Jangan tukang dong, kalau tukang kesannya jualan, pemilih. Okay. Terima kasih. Wah. Nanti kita tanda tangan. Iya, harusnya ada tanda tangannya nih. Ya. Terima kasih. Ini buat Lolita. Buat saya ya Pak, okay, terima kasih. Kok lu di sini kayak Indo, kayak orang apa ini Timur Tengah? Gak ada kumisnya Pak, soalnya Pak. Terima kasih ya Bapak ya. Mas Haroni bukunya nanti kita baca di rumah. Terima kasih juga sudah mampir di Hotman Paris Show. Jangan bosan-bosan main kesini ya Pak. Terima kasih atas kisah hidupnya yang sangat menginspirasi. Terima kasih juga untuk Alexandra Asma Subrata dan juga Nabila Putri yang sudah main-main ke Hotman Paris Show. Saya Lolita Agustin pamit, selamat malam dan sampai minggu depan.